Yang saya hormati Kakak Ini Indria Saleh, Ketua DPP Bidang Pendidikan. Apabila Allah masih mengizinkan umur saya, masih berikan umur panjang, selama itu pula lah Gorontalo mesti saya lihat ada perubahan yang besar buat Gorontalo. Saya ingin melihat perubahan, saya ingin melihat senyumnya para pemuda-pemuda Gorontalo. Mereka bisa berkarya, bisa bekerja, bukan hanya duduk-duduk, apalagi minum alkohol. Saya banyak mendengar ketika SMA, banyak anak-anak SMA selesai SMA langsung menikah, betul kan? Dan tingkat perceraian pun tinggi di Gorontalo. Ini satu keprihatinan yang saya rasakan. Kenapa? Ada apa di Gorontalo ini sendiri? Ini harus kita cari solusinya. Perumahan universitas, tapi nilai-nilai yang diajarkan kepada saya pada waktu saya belajar. Jadi di sini saya ingin menyamakan persepsi sama kakak-kakak semua. Kenapa saya tanyakan gitu? Jangan sampai kakak-kakak sudah hadir di sini punya IKTA, besok ada IKTA yang lainnya. Kalau punya IKTA yang lainnya, berarti tidak komit kepada Partai Nasdem. Dan saya tidak perlu orang seperti itu di Partai Nasdem. Lebih baik sedikit orangnya, tapi komit, daripada saya punya saat ini, tapi tidak komit dan dia bermain belakang sama saya. Kakak-kakak, mohon maaf kalau saya perhatikan, saya ini termasuk orang yang gila memang. Kok mau turun ke Gorontalo susah-susah, panas-panas begini? Tapi itulah kecintaan saya, keinginan saya. Mengumpulkan putra-putrinya untuk ketemu dan menyampaikan pesan-pesan terakhir. Pada waktu itu saya bertanya, kenapa mesti di Gorontalo? Bukannya almarhum punya hak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata? Karena pemegang salah satu rencana kenapa saya ingin ketemu? Tentu saya ingin menyamakan hati kita semua. Bukan karena rahmat global, jangan karena rahmat global kakak-kakak berdua, dan untuk Gorontalo kita sendiri, untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita ke depan. Ini yang harus kita bangun. Kita sekarang berbicara generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi anak-anak muda semuanya. Tapi kalau seandainya potret-potret yang ada sekarang ini, potret kemiskinan, potret kebodohan yang ada di Gorontalo ini sendiri, apa artinya bonus demografi dengan banyaknya generasi muda yang tidak banggakan? Mereka harus dimanfaatkan, harus menjadi kader-kader yang hebat yang memegang tongkat estafet pembangun Gorontalo. Gorontalo ini kaya, jangan dibilang miskin. Yang salah ini hanya manajemennya saja. Makanya kenapa Nasdem harus merebut kekuasaan di Gorontalo ini sendiri. Kita harus rebut pemerintahan ini. Nasdem harus berkuasa. Untuk apa? Mengejar ketertinggalan, untuk memajukan Gorontalo. Bukan hanya sekedar berkuasa, apalagi mengancam sana sini, nakut-nakutin rakyat, tidak boleh. Kita harus bangun Gorontalo. Bagaimana kita harus membenahi sekolah-sekolah yang ada, bukan hanya dicet untuk warna partai tertentu. Isi sekolah itu dengan guru-guru yang berkualitas. Bangun anak-anak pendidikan yang baik. Bangun pertanian yang benar. Jangan sampai para petani kita ketika mau masa tanam tidak punya pupuk dan tidak punya bibit dan hanya mengandalkan subsidi saja. Setuju semuanya? Saya tidak melihat di ujung kiri sana. Setuju tidak? Kita harus bersatu. Kita harus berjuang bersama-sama merubah potret ini sendiri. Saya sudah memulai.
mempelajari tentang pemerintahan di sini. Saya sudah mempelajari tentang APBD di sini. Tidak ada yang tidak bisa merubah Gorontalo di sini. Anggaran harus keberpihakan kepada rakyat. Bukan untuk jalan-jalan ke Jakarta, urus proyek sana sini. Kita harus luas untuk rakyat Gorontalo, porsinya sudah bagus. Pendidikan, pertanian, perkebunan, kelautan. Banyak yang bisa kita bangun di Gorontalo. Dapil itu ada isinya 1, 2, 3, 4 itu kita targetnya ada satu kursi, insya Allah bisa lebih dari itu karena ada tambahan 5 kursi yang kosong, ketambahan 5 kursi untuk 2. Ibu, untuk Pilwako akan datang dengan hari-hari dari Pateng sendiri akan melarikan satu
rekomendasi dari kader tersebut. Kalau tidak salah nama ibu, apakah ibu siap maju Pilwako 2024 atau tidak? Kalau menyatakan siap, saya siap, siap Bu, ya? Untuk bertarung 2024 untuk Pilwako. Ya. Tapi kita lihat dulu perolehan kursi nanti di 2000 di Pilek nanti, apakah Nasdem mendapat kursi full, itu baru kita berbicara tentang Pilwako. Berarti Bu siap Bu ya? Siap, saya siap kalau itu okay. Untuk demi kepentingan. Bu, bisa disampaikan berapa jumlah kader seluruh Gorontalo yang hadir tadi? Yang tadi itu ada 1039, ya. Harusnya ada 1139, tadi 100 yang tidak ada. Karena ada sesuatu hal, mungkin mereka lagi ada apa, itu yang tidak yang berhalangan. Ini Bu, pertanyaan selanjutnya. Untuk Pilgub ya, dari seluruh partai itu ya biasanya orang-orang yang hebat yang apapun sudah direkomendasikan. Ibu tidak ada dari para Habgoben menyatakan baris untuk semua kader untuk beliau siap maju Pilgub. Makanya tadi beliau sampaikan begitu partai Nasdem menang kita akan rebut semua gubernur maupun. Berarti beliau mau maju maju Pilgub. Iya. Ada Bu ya, berarti beliau maju untuk Pilgub. Tadi udah lihat. Beliau siap okay. Untuk memajukan Gorontalo ini. Ibu-ibu okay. Untuk representasi perempuan untuk Nasdem Kota Gorontalo bagaimana Bu? Untuk Kota Gorontalo alhamdulillah banyak antusias sekali dari perempuan yang mendaftar, dari 29 orang yang mendaftar secara offline di sekretariat itu ada sekitar 15-an orang perempuan yang mendaftar. Jadi di Partai Nasdem banyak peminat perempuan yang masuk nanti bacalek di 2024 ya? 2024. Teman-teman ada lagi? Oh, untuk orang dokumen capres gimana Bu? Nah, itu sudah jelas tapi sudah diumumkan oleh ketua umum kita bahwa untuk presiden kita kan sudah jelas. Oke, Anies. Kalau itu perintah partai harus siap. Tidak lurus Bu ya? Harus. Wajib. Oke, terima kasih Bu ya. Atas.
rumah realistik. Mobil ku banyak, harta berlimpah. Orang mau bagi pun, bos eksekutif. Play cool, baby, I ain't playing by your rules.